tumbuhan. Jadi kita cek mana yang sudah tumbuh, kita segarkan lagi. Mana yang belum, kita akan sisip. Akan segera kita turunkan tim untuk penyisipan lahan yang ada saat sekarang supaya tumbuh dengan bagus. Ke depan kita berharap BSPL Padang segera membangun tracking untuk di tanaman mangrove yang di asahan ini. Mengimbau kepada masyarakat, mohon untuk dijaga tanaman mangrove-nya supaya bisa berkembang di pantai asahan ini. Jadi sama-sama kita menjaganya supaya pantai kita ini indah dan terawat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Setelah pengecekan ini, kita akan menyisip pada hari Selasa depan supaya rimbun kembali hutan mangrove-nya ini dan dapat kita nikmati setelah dibangunnya trekking nantinya oleh BSPL Padang.